Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja bersama-sama dengan kita di Nasional FM, sentiasa di hati sahabat pagi. Kepada Munawar juga Syafiqah yang terus saja bersama-sama dengan kita di Kata TV pada waktu ni, Lin. Betul. Dan ini merupakan perkongsian kita di Nasional FM pada pagi ini berkenaan dengan hari pertama operasi Bazar Aidilfitri di lorong Tuanku Abdul Rahman Tar. Ya, betul. Jadi kepada semuanya, selamat menaiki ibadah puasa. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus saja layan dan juga menonton kami dan juga mendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, Lin. Setelah hampir 2 tahun ya, operasi bazar tidak berjalan seperti sedikala disebabkan oleh pandemik COVID-19. Tetapi pada tahun ini, alhamdulillah, rata-rata ramai peniaga meluahkan rasa sangat lega ni, Sony. Betul-betul. Apabila mereka dibenarkan beroperasi dan mendapat sambutan yang cukup hangat daripada para pengunjung. Ya, saya telah pun berada di sana ni, Lin. Dan begitu luar biasa semangatnya. Ramai orang. Ramai sangat-sangat. Ya. Tapi yang menariknya, mereka masih lagi mengekalkan SOP yang telah pun ditetapkan. Kita harapkan, jangan bersesak-sesak, jaga jarak kita dan juga pakai pelitup muka dengan betul. Dan sebenarnya ini menunjukkan satu petanda yang cukup baguslah kerana bazar telah kembali meriah setelah hampir lebih kurang 3 tahun ya kita dibelenggu oleh pandemik COVID-19 jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi apa yang kita nak kongsikan terus saja bersama-sama dengan anda ni, ada seorang peniaga ni yang menjual serunding juga rendang ni. Namanya Rizwan Ghazali, dia kata tidak menang tangan melayan pelanggan yang memenuhi gerainya sejak dibuka jam 10 pagi. Bayangkan anda ni. Dan selain itu juga ada peniaga kuih raya nama Muhammad Mustaqim Shaharuddin. Katanya jualannya juga mendapat perhatian daripada para pengunjung yang kesannya sebab masing-masing sibuk, Sonic. Mana ada masa nak buat biskut raya. Jadi beli sajalah dengan pelbagai aneka jualan kan. Betul-betul. Yang menarik perhatian ramai. Rezeki juga untuk para peniaga. Jadi untuk perempuan semua, baru je minggu pertama. Jadi telah pun dimeriahkan dengan kunjungan ya. Kesemuanya. Ada yang datang daripada Sarawak. Orang Sarawak pun dah ramai dah di Kuala Lumpur tu nak bershopping raya pada orang. Jadi terima kasih dengan kita orang terus datang. Rakan-rakan kita yang berada di Sabah semuanya. Berkumpul di sini untuk terus saja meraihkan sambutan ya. Menjelangnya Hari Raya tahun 2022 ni, Lin. Ya, ini bukan sekadar makanan dijual ya. Sebaliknya baju-baju, Sonic. Kita pakai pada pagi raya, baju kurung, baju kebaya, baju Melayu, songkok. Jadi semuanya. Semuanya ada di sana. Sebab kita rindu suasana ini. Hampir 2 tahun, hampir 3 tahun sebenarnya. Ya, kita melalui frasa ini. Jadi inilah dia peluangnya. Ya, untuk kita mengembalikan semula ekonomi kita. Jadi anda berbelanjalah. Bantulah ya usahawan-usahawan kita yang sekarang ini sedang berada di mana-mana bazar ya. Yang terus saja menjual produk-produk. Lagi-lagilah produk-produk tempatan, Lin. Betul. Dan selain itu juga, sebelum kita serahkan semula kepada rakan-rakan kita di studio, jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti ya kayuhan Ramadan yang akan bermula pada 16 April ini. Betul. Bermula jam 1 pagi dari Angkasa Puri menghala ke Medan Selera di Taman Medan Petaling Jaya bersama-sama dengan 30 orang pengayuh yang akan terlibat. Wow, sangat luar biasa. Saya pun akan terlibat juga. Saya akan mengayuh baksi kol. Baksi kol. Betul. Anda boleh sertai juga kalau anda nampak kami lambai-lambai. Boleh naik basikal. Join kita sekali. Okey, insyaAllah ya. Kita permudahkan segala urusannya. Dan juga ya, kita permudahkan ya counter celebrity pada hari ini. Ya, seperti biasa, kita akan terus saja bersama dengan birthday girl kita, iaitu Nadia Hamid pada petang ini bersama tetamunya, Lin. Tetamu undangan menerusi promo khas rancangan Syahadah. Kali ini dah masuk edisi ke-16, Sonic. Bersama-sama dengan dua tetamu undangan, iaitu istimewa kita tampilkan Muhammad Nazri Muhammad dan juga Haniza Muhammad Hanipon yang akan bersama-sama dengan anda bercerita berkenaan dengan rancangan Syahadah yang istimewa pada tahun ini. Jadi ya, kepada semua yang terus saja menonton kami yang berada di Selamat Pagi Malaysia di My Preview 123, ya, pastinya juga anda boleh mendengar kami sekarang ya di Nasional FM sentiasa di hati telah ada vokal ni apabila berpuasa ni, Lin. Semangatnya tu, aura dia tu lain macam. Apapun, jangan lupa untuk ikuti rancangan petang ini, okey, bersama-sama dengan rancangan ini diterbitkan oleh Nur Azura Muhammad Khair dan juga Nur Alia Jailani. Banyak menariknya dan juga ya info-info yang kami kongsikan setiap pagi. Jadi terima kasih kepada Nady K, tunjuk sikit mukanya. Jadi ini penerbit kami pada hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jom kita bersama dengan Munawar dan juga Syafiqah. Lina Zanio, bye-bye.